Hai. Halo guys, kembali lagi ya bersama si Truk Gading teman. Lihat tuh, Truk Gading kakak sudah sampai dengan selamat ya di depan di sana ini teman. Truk Gading kakak sudah menyiapkan truk akuarium ada 2 dan truk kanang ada 3 teman. Widih, itu saatnya kita let's go ya untuk melanjutkan berpetualang untuk hari ini teman. Yuk, kita coba lihat guys. Wow, lihat tuh widih. Baru saja dimulai kakak sudah menemukan sebuah perangkap berwarna biru ya yang terbuat dari bambu teman, berbentuk kerucut ini. Kira-kira kakak menemukan hewan apa ya di dalam perangkap ini teman? Ayo kita coba bongkar. 1, 2, 3. Widih guys, lihat tuh, di dalamnya terdapat seekor marmut. Si hewan ini pemakan rumputan temanku, mantul-mantul ya. Kakak coba kasih dia rumputan teman, apakah mau dimakan? Ini nampaknya dia malu-malu ya. Yuk kita coba lihat ya temanku, nampaknya dia malu-malu guys. Widih, ayo lebih baik kita ambil ya seekor marmut ini teman. Lihat marmutnya berwarna putih, berwarna hitam dan juga ada sedikit berwarna coklat tuh. Wadidaw, 3 kumpulan warna yang sangat keren ya. Ayo guys kita masukin teman. Widih, kakak lupa teman. Yuk sebelum membuka pintu masukkan seekor marmut ini, lebih baik kita buka pintu ya, pintu terkarang kakak teman, biar lebih mudah untuk memasukkan semua hewan-hewannya. Widih, seekor marmut mau berusaha melarikan diri teman. Wadidaw, kita coba langsung tangkap saja guys. Kita langsung mendapatkannya lagi ya. Yuk kita masukin teman. Seekor marmut sudah kakak masukin teman, jadi sudah aman ya. Yuk kita tutup kembali pintu ya teman, jangan sampai dia melarikan diri ya, karena kakak akan merawat seekor marmut ini teman. Ayo kita lanjutkan lagi di sebelah mana nih guys. Yuk saatnya kita untuk let's go ya membuka semua pintu istana ini teman. Dimulai dari pintu yang berwarna hijau dulu nih guys. Kira-kira hewan apa ya? Mudah-mudahan yang keluar bukan hewan berbahaya teman. Let's go. 1, 2, 3. Widih, ada suatu pergerakan teman. Lihat tuh. Ayo kita coba tangkap teman. Lihat, dia bersuara temanku. Wadidaw, kakak tahu hewan apa nih guys? Ternyata ini adalah seekor anakan ayam teman. Anakan ayam berwarna putih. Kita coba kasih makan, apakah dia mau? Wede-wede. Lihat tuh guys, langsung disantap begitu saja teman, seekor anakan ayam ini ya. Nampaknya dia sangat kelaparan sekali teman. Cocok untuk kita rawat dan kita pelihara ya, satu ekor anakan ayam berwarna putih ini. Mantul-mantul guys. Yuk kita coba dia masukin ke dalam truk ini teman, karena truk satu lagi masih kosong ya. Mantul-mantul. Truk kedua sudah dipenuhi oleh seekor anakan ayam satu ekor teman. Mari kita saatnya mencari lagi ya hewan-hewan untuk mengisi truk gading kakak yang masih kosong teman. Ada pintu yang berwarna biru nih guys di sini. Kira-kira hewan apa lagi ya yang ketemukan di pintu berwarna biru ini teman? Ayo kita bongkar guys. 1, 2, 3. Wow, lihat teman-teman, terdapat 2 ekor anakan ayam lagi yang sangat lucu-lucu. Lihat, kita kasih makan lagi ya. Langsung disantap begitu saja temanku. Nampaknya 2 ekor anakan ayam ini sama-sama kelaparan ya. Coba tebak nih guys, berwarna apa ini teman? Yang satu berwarna merah, yang satu berwarna kuning ya. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Cocok untuk kita rawat dan kita pelihara nih guys. Yuk, kita masukin bareng sama seekor ayam yang tadi ya. Karena dia adalah sama-sama anakan ayam teman, tapi cuma berbeda apa ya. Wih, gak apa-apa nih guys. Yuk kita masukin ya, dan kita satuin teman-teman. Nah lihat tuh, wadidaw, sudah masuk teman 2 ekor anakan ayam. Yang satu lagi malah berusaha melarikan diri teman. Yuk kita tutup kembali pintunya. Sudah kita amanin teman. Aduh, 3 ekor anakan ayam sudah kita masukin ya. Hehehe, mantul-mantul. Ayo guys, itu saatnya kita masuk lagi ya untuk melanjutkan membuka pintu istana yang sebelah sini teman. Ada lagi pintu istana yang berwarna apa ini temanku? Berwarna merah. Ayo kita coba bongkar teman, kira-kira hewan apa di dalamnya ya. Guys lihat, bergerak-gerak sendiri teman pintunya. Widih, ada seekor hewan yang sedang mendobrak pintu ini teman. Kira-kira hewan apa di dalamnya ya? Mari kita coba bongkar dan kita selamatin teman. 1, 2, 3. Wadidaw guys, ternyata di dalamnya terdapat 2 ekor anakan itik teman. Anakan seekor hewan itik. Lihat tuh, dia sedikit unik ya hewannya teman, memiliki sayap, memiliki paru dan juga memiliki selaput di kakinya teman. Kakak kalau tahu itu adalah selaputnya untuk bisa berenang di dalam air temanku. Wadidaw, keren sekali ya. Yang ini berwarna hitam, yang satu lagi berwarna putih guys. It's very nice. Hari ini kita mendapatkan 2 ekor anakan itik yang cukup lumayan besar ya. Kakak dilihat-lihat, dia tidak muat teman kalau kita masukin ke dalam truk kaning ya. Lebih baik kita biarkan dulu dia bermain-main di sini teman-teman, dan menghabiskan makanan yang gak kasih ya. Ayo, tadi belum lagi, kita lanjutkan lagi teman untuk berbuat tolong ya. Selamat lagi nih guys.
coba kalian tolong perhatikan lagi teman-teman. La 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 la. Wow guys, lihat ha. Di sini kakak menemukan lagi teman, terdapat sebuah perangkap lagi nih guys. Ini adalah sebuah perangkap berwarna apa teman? Berwarna pink ha. Kira-kira di perangkap berwarna pink ini kakak akan buka teman apa ya? Mari guys, kita coba buka teman dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Wadidaw, lihat teman, ada seekor ayam langsung salah lari saja teman-temanku. Mari kita coba dia kasih makan ya. Kira-kira anak ayam ini mau gak memakan makannya kak kasih teman-teman. Lihat tuh guys, nampaknya dia malu-malu teman-temanku. Lihat, begitu sangat malu-malu sekali ya teman. Kita lebih baik kita coba tangkap yuk. Kita harus pelan-pelan menangkapnya teman. 1, 2, 3. Wede, kakak langsung mendapatkannya teman-teman. Ha, mantul. Anak ayam ini memiliki tubuh yang begitu sangat mengerikan sekali ya. Wadidaw, cocok untuk kita rawat dan kita pelihara teman. Ayo, lebih baik kita lanjutkan lagi temanku. Guys, lihat, ternyata di sini kakak menemukan terdapat sebuah istana yang begitu sangat besar sekali berwarna putih temanku. Wede, lihat tuh, kira-kira di istana ini kakak akan menemukan apa ya? Tuh. Guys, coba kalian perhatikan teman dan kalian lihat. Wede, di sini ada pintu yang bergerak-gerak sendiri teman. Tuh. Wadidaw, kalian sangat penasaran tidak teman? Kira-kira teman apa ya yang berdalam sini? Ayo, lebih baik kita coba buka bareng-bareng teman. Wadidaw, karena kakak sangat ini sekali ya, curiga sekali teman. Mudah-mudahan di dalamnya bukan hewan yang berbahaya yang di luar guys. 1, 2, 3. Wadidaw, lihat teman. Lihat, bentar, ini hewan apa ya? Ayo, kita coba dia kasih makan. Nampaknya dia mau teman-temanku. Dilihat dari tubuhnya, dia memiliki tubuh mungil dan juga memiliki bulu yang sedikit lebat teman-teman. Kakak tahu nih guys, ini hewan apa teman? Ini namanya adalah seekor burung puyuh. Seekor burung yang tidak bisa terbang teman. Wadidaw, lihat tuh, burung puyuh ini memiliki bulu yang sangat tebal sekali ya, dan juga berkaki dua teman. Mantul-mantul. Seekor burung puyuh ini cocok untuk kita rawat teman, karena dia adalah jenis burung petelur yang menghasilkan telur yang begitu banyak dan juga begitu lezat temanku. Ayo, saatnya kita masukin ya ke dalam truk gandeng kakak teman-teman. Mantul-mantul. Yo, kita masukin semua anak burung puyuh ini teman. Tuh, kakak sudah mendapatkan 2 ekor burung puyuh ya. Wadidaw, dia malah berantem teman-teman. Kita tutup kembali pintunya, jangan sampai dia melarikan diri ya, karena kakak akan merawatnya teman. Nanti kalau sudah ini rumah, kita biarkan dia berdua ya. Biarkan dia bertelur teman-temanku. Wadidaw, ayo, lebih baik kita lanjutkan lagi ya untuk berpetualang hari ini teman, karena kakak belum puas nih guys. Mari kita lanjutkan lagi untuk membongkar semua pintu istana ini ya. Wih, guys, ada pintu istana yang sudah kebuka saja teman-temanku. Wadidaw, kakak belum sempat ya untuk mendapatkan hewan yang berdalam sini. Ternyata hewan yang berdalam sini sudah berhasil melarikan diri teman-temanku. Tapi gak apa-apa, ada lagi pintu yang masih tertutup nih guys. Mudah-mudahan terdapat hewan di dalamnya. Ayo kita coba bongkar teman-temanku. 1, 2, 3. Widih, ada hewan teman-teman, memiliki ekor yang begitu sangat panjang sekali guys. Coba kalian lihat tuh. Ayo kita coba tangkap. Kakak tahu nih guys, ini hewan apa teman? Lihat tuh. Dilihat dari tubuhnya teman, dia memiliki tubuh yang sedikit mungil dan juga ekor yang begitu panjang berwarna emas teman. Berkaki dua pula ya. Ini namanya adalah seekor ayam kate temanku. Seekor ayam hias yang cocok untuk kita pelihara ya. Mantul-mantul. Biarkan dia berdiam di rumah teman-teman. Lihat tuh, keren sekali ya ayam kate ini teman. Wow, dia memiliki warna yang sangat keren sekali guys. Nah, kalau kita masukin ke dalam truk gandeng akan muat ya. Lebih baik kita biarkan dulu ya dia makan makanannya kakak kasih teman. Nanti kalau sudah habis kita ambil lagi ya seekor kate ini teman-temanku, karena kakak senang sekali pada seekor kate ini teman. Dia bukan hewan berbahaya ya, melainkan hewan yang begitu sangat jinak sekali guys. Mantul-mantul. Ayo kita lanjutkan lagi teman untuk membongkar pintu-pintu istana di sebelah sini ya, karena masih ada pintu istana yang belum kakak bongkar di sebelah sini nih guys. Ada pintu istana berwarna biru temanku. Let's go. 1, 2, 3, 4. Wow, akankah ada seekor hewan di dalamnya teman? Coba kalian lihat tuh.
Ternyata ada, guys. Hewan berwarna hitam, teman-temanku. Kira-kira itu hewan apa ya? Yuk, kita coba tangkap, teman. Nampaknya itu adalah tikus, temanku. Lihat tuh. Tapi tikus ini tidak memiliki ekor ya. Nampaknya bukan, teman. Ayo, lebih baik kita tangkap nih, guys. Wow, kakak mendapatkannya, teman. Ternyata ini seekor marmut. Dia sangat ketakutan sekali ya. Padahal kakak tidak mau ngapain-ngapain dia, teman. Lihat tuh. Nampaknya si marmut ini begitu sangat agresif sekali, guys. Dia adalah jenis hewan pemakan rumputan ya. Alias jenis hewan herbivora, teman. Cocok untuk kita rawat dan kita pelihara ya. Weh, bentar, teman. Lihat, marmut ini di tubuhnya begitu sangat besar sekali ya. Wow, nampaknya marmut ini adalah jenis betina yang sedang ini, teman-teman, mengandung. Ini sangat kasihan sekali seekor marmut ini, teman. Tadi kakak mengambilnya agak sedikit kasar, teman-teman. Kakak gak tahu ya kalau dia sedang mengandung, teman. Ayo, lebih baik kita masukin lagi ke dalam istana ini, teman-temanku. Nampaknya dia melahirkan nih, guys. Wadidaw, nanti kakak ambil lagi ya seekor marmut ini. Kalau sudah beranak, teman, nanti anaknya kita rawat dengan baik-baik, oke? Kita tutup kembali, teman-teman. Maafin ya. Wadidaw, it's very nice, guys. Lihat, teman. Ternyata yang berada dalam kandang ini adalah seekor berang-berang, teman. Namanya ini adalah si Gemo ya. Si hewan pintar, temanku, yang sangat lucu sekali. Berang-berang ini cocok untuk kita rawat, teman. Tapi harus hati-hati ya. Kalau mau merawat seekor berang-berang ini harus dari kecil, teman. Alias kedua harus dari anakannya, biar dia bisa jinak, teman. Kalau dia diambil dari alam liar, dia begitu sangat galak sekali, teman. Dan hidupnya itu ada bergerombolan nih, guys. Wadidaw, menyeramkan sekali ya. Tapi si gemoy ini sudah jinak, teman-temanku. Hei, gemoy sini kan, sayang. Wadidaw, lihat tuh, teman. Dia begitu sangat lucu sekali ya. Widih, mantul. Cocok kita untuk kita pelihara, kita rawat ya si gemoy ini, temanku. Kalau ada yang mau si gemoy ini, tolong beritahukan di komentar ya. Nanti kakak kasih, teman. Ayo, guys, kita lanjutkan lagi, teman, untuk berpetualang ya ke sebelah mana lagi, guys.